Halo teman-teman, balik lagi channel gue Suri Isek, lanjut dari Kapten Tsubasa Team Team guys. Jadi di video kali ini gue akan buka tiket SR plus Valentine guys. Kemarin gue step 1 sampai 3 dapatnya ampas ya. Semoga gue dari tiket SR Valentine gue bisa dapat Zeno atau si Pierre atau si Izawa ya. Kalian gue mau tes PvP red team gue yang baru guys. Jadi tim merah gue yang baru guys, gue kasih lihat kalian ya. Gue sekarang udah gak pake 3-2-3-2 lagi guys. Oke, kali ini gue pakai formasinya 3-1-4-2 dengan FWAM attack plus 5%. Napoleon gue buang, Pierre gue buang. Gue masukin si Levin. Karena Levin ini passnya lumayan bagus, interceptor lumayan bagus. Bisa shot dari jarak jauh juga guys. Misaki-nya gue udah berubah. Misaki boomerang udah gue buang guys. Gue masukin Misaki hidden evo. Ini lumayan ya, shotnya 10.000, pas 9.000, intercept 8.200 guys. Gue colok dia green card pass rank S sama golden duo rank S. Mantep ya. Dan Clifford. Ini Clifford sayang kalau gue nggak pake ya. Karena dia di jurusnya tuh bisa shot dari jarak jauh guys. Tuh. Mentalin 3 orang udah gitu udah sentus momentum. GG banget gak sih? Gila. Terbangin 3 orang sama udah sentus momentum tuh mungkin cuma dia doang kali ya. Si Clifford ini GG banget ya. Nah, shotnya 11.600, interceptnya 9.300, pasnya 8.400. Jadi ini Clifford sebenarnya bagus, lumayan bagus ya. Udah gitu dia ada stamina killer ya. Gue nggak tahu ini stamina killer ini efek buat keeper apa nggak ya. Kalau efek buat keeper sih mampus aja keeper musuh ya. Tsubasa gue juga udah gue colok guys. Post rebound overhead kick A69. Momentumnya 278, bisa tendang dari jarak jauh tanpa kurang momentum. GG banget ya. Awi gue sekarang udah nggak jadi DM ya. Awi udah naik jabatan jadi FW. Nah, ini attack-nya Awi gua level 65 guys, bisa tembak jarak jauh ya. Dan Santana tentu saja, ini Santana GG banget guys. Ini jadi sekarang kombinasi Awi sama Santana ya, duet di depan ya. Kita lihat ya. Jadi gua ada 1 2 3 4 5. Gua ada 5 orang bisa tembak dari jarak jauh tanpa kurang momentum guys. Kita lihat GG apa enggak ya di online match guys. Oke, sebelum kita PVP, gua akan buka tiket dulu ya. Gua ada tiket 10 Valentine SR Plus guys. Dari mana bang? Dari event mission. Kalian selesai event mission itu dapat tiket SR Plus ya. Ah ini dia nih. Kita buka satu-satu apa buka langsung semua ya? Gua bingung nih. Asli loh, gua bingung asli. Bingung abis. Kita buka langsung semuanya aja lah ya. Dan berdoa aja semoga semoga klub baik banget ya. Aduh gila gua. Salah satunya aja deh dikasih ya. Gak apa-apa lah ya. Aduh please dong rainbow. Ayo klub. Ayo klub. Rainbow please. Rainbow, please. Aduh, balonnya ada 3 guys. Ah, nggak ada banner chance dan shotnya gold. Ah, pasrah gua. Pasrah. Ah, beneran pasrah. Kesel banget gua sih. Ih, parah lu nangka tuh. Ah, udahlah. Berubah kayak ah, gila ya. Igo kesel banget lu guys. Gila parah lu. Gila gue keselnya udah mentok banget loh, gila loh. Parah ya. Gila gue gak dapet satupun guys. Aduh, player Valentine gue gak dapet satupun. Gila, set 1 sama 3 ampas. Aduh, ini buka tiket 10 biji juga ampas ya. Ih, kesel banget gue loh, parah loh. Aduh, parah loh. Parah loh. Keselnya udah kayak nembak 100 cewek ditolak semua guys. Kesel ya, ampun ya, kesel banget dah. Ya udahlah ya. Oke, kita sekarang PvP pakai tim merah gue yang baru ya. Kita lihat ya duetnya si Awi sama si Santana, guys. Oke, kita udah dapat lawan, guys. Lawan kita kayaknya orang mana nih ya? Orang Korea, orang China? Gue nggak tahu lah ya. Oke, tim merah juga, guys. Jadi sama kita ya tim merah ya. Oh, sama tim merah, cuman ada hijau dan biru. Wow, campur aduk guys, gado-gado dia. Oke, kita tes ya duet Awi Santana. Apa mau coba Tsubasa dulu gua nih? Kita tes gua paling demen awal-awal tuh ngetes level keeper musuh ya. Kita tembak dari jarak jauh ya. Ayo Tsubasa, post rebound of overhead kick. Ya, yeah, ini yang di animenya pasti ya awal-awal gitu ya, keren banget ya. I'm going to be the best football player in the world. Yes, keren ya. Gak bakal bisa. Kita dapat. Aduh dia ada gentil ya. Gentilnya itu bisa kurangin momentum. Wah, gila kurang momentum gua, guys.
Dia nge-4 gua pakai A51. Wah, ketangkap guys. Wah. Dia rank A-nya aja masih level 51 ya. Kemungkinan rank S-nya enggak mungkin GG banget di atas 30 sih. Salah dia ngoper. Ada Santana gua. Santana gua yang ini jago intercept tuh kan. Ayo lo. Aduh, dia ambil AKI ya. Ada Aoi gua. Aoi gua juga jago intercept. Ambil. Ambil. Naturesa mitos. Ayo lo. Makan bro, Naturesa mitos. Flying drive shot. Gua demen sama Naturesa, guys. Flying drive shot-nya itu bisa tembak dari pinggir lapangan tanpa kurang momentum, guys. Jadi sampai kita nendang kayak dari tengah-tengahnya. Oh, dia level 18, guys. Rank S level 18. Perfect SGG kan level 18 ya. Masih bisa kita bobolin pakai Santana nanti. Dia cuma bisa nangkap satu kali lagi kayaknya ya. Soal Tsubasa gua enggak jago intercept nih. Tapi ada Clifford gua jago intercept. Alberto gua juga jago intercept, cuy. Iya lo. Ini satu-satunya cara ngalahin Genso ya. Genso itu dikalahin cuma bisa di spam shot, guys. Lihat nih ya, break shot. Ini juga bisa nembak dari jarak jauh, guys, Clifford gua ya. Jadi wah, ini nih tim merah gue yang baru, guys. Menurut kalian gimana, guys? Bagusan tim merah gue yang sekarang apa yang kemarin-kemarin yang bisa gue pakai 3-2-3-2 itu, guys? Soalnya kemarin itu kan 3-2-3-2 udah gitu gue pakai Napoleon sama Pierre ya. Kali ini gue udah gak pakai Napoleon sama Pierre, tapi pakainya kayak gini nih. Gue masukin si Clifford sama si Levin ya. Dan Aoi jadi FW tentunya karena ada Levin. Dia kapten stamina pakai A51 nih. Wah, gila. Emang Genso WC emang GG sih ya. Kalau nembak dari jarak jauh tuh dia soalnya starter gede banget. Tapi dia sudah kehabisan stamina, guys. Dan diambil oleh Aoi gua. Oh my god. Oh my god, kita merem aja juga kayaknya lewat nih. I won't give up for anything. Yes. Gila ya Tsubasa Aoi. Aduh, gila parah. GG banget. Ya tuh aja kehabisan stamina ya. Wah, gua aduh jadi enggak enak hati nih ya. Apa kita full aja ya? Kurang seru ya. Kurang seru ya apa guanya kejagoan ya? Ini gua kayak pernah lawan dia deh, apa lambangnya FBC gini. Dia sebenarnya ada Guti-nya dia Guti yang jago apa yang enggak tuh. Oke, kita kayaknya masih bisa nggolin satu kali lagi sih. Oke, Levin, tunjukkan kalau lu jago intercept. Ayo, lu sama Aoi jagoan mana? Ayo, intercept dah, berdua dah. Intercept berdua, ayo tangkap bolanya. Gutinya yang jago. Heavenly dribble. Keren. Gila ya, dia udah kayak Hyuga Sensei ya, mengeluarin jurus seburu-buru intan. Tentu saja menang Aoi gua, guys. Aoi tembak dari jarak jauh, gol nggak nih, guys? Oh iya, gol lah ya. Dia nggak ada stamina ya. Kasihan banget ya. Wah, jahat tuh, bang. Wah, jahat gue ya. Gedes! Wah, gimana nih, guys? Tim gue kayak jagoan ya. Apa gue ganti orang aja ya? Babak 2 gue full lah ya. Gue ganti formasi. Wah, gila. Kasian ya. Gue ngeliat Genso WC Red tuh jadi kasian nih, gue bantai-bantai nih. Aduh. Event Valentine yang sekarang, guys, itu banyak banget Black Ball, SSR, sama SR, guys. Jadi kalian harus wajib main event Valentine. Mumpung lagi ada share play, guys. Kapan lagi dapat banyak Black Ball SSR dari sini, guys, dari event Valentine. Makanya Aoi gue bisa langsung level 65. Aduh, maafkan saya ya, Matsuyama. Eagle Pass lu rank S level 4 kalah sama... Aduh, abis. Babak kedua kita full dikit lah ya, babak kedua ya. Aduh, gue jadi gak enak hati sama Redzo ya. Oke, kita full gimana nih, guys? Oh iya, gue gak pakai Aoi deh, gue full dah. Gue pakai si ini dah, pakai Misugi, ya kan? Misugi Evo. Udah gitu, gue full lagi deh, pakai si ini, si monyet kecil nih, ya kan? Gofur apa lagi nih guys? Udah cukup lah ya. Gofur
Bang, lu jahat banget tuh, bukan ngefur, Bang. Ngefur dikit lah ya, ngefur dikit. Gua mau tes Misugi gua nih. Misugi gua udah full hidden evo, guys. Kita lihat jago apa enggak ya. Misugi full hidden evo dan full limit break. Oh, dia full power, dia full power. Saudara-saudara. Ah, maunya kecil. Soalnya enggak ada teman homonya sih ya. Jadi dia statusnya enggak nambah 15%. Lightning interception. Wah, ditabrak gua. Ini Santana yang mana dia ya? Oh, ini Santana yang gua punya ya. Jago dia larinya ya. Lari terus dia. Oh my god. Gua bingung nih. Kita tackle aja, siapa tahu dia lari ya. Dia lari lagi, guys. Harusnya dia 1-2 ya. Cedes. Nah, Jito gua GG, soalnya Jito DC dia. Ayo Misugi. Oh guys, Misugi gua shotnya 21.000 loh. Gila gak tuh? Shot 21.000 pas 17.600, 1-2-nya 17.600. Dan Misugi gua sudah gua colok drive pass rank S, guys. Keren ya. Tunggu deh, ini aduh, nggak seru banget ya. Gue mau Misugi gue ini apa, Misugi gue mau header kalau nggak, aduh, kalau nggak header, kalau nggak volley ya. Tapi aduh, salah. Ini Guti kayak mau lari lagi, kayak gue mau ditabrak lagi nih. Ayo lo. Sip. Ya tuh guys, karena gue masukin Misugi hidden evo, jadinya apa, musuhnya itu berkurang statusnya 2%. Oh my god, diambil Matsuyama. Napoleon dia jago gak sih? Oh enggak guys, Napoleon. Gila, S-nya banyak banget. Cannon tackle, cannon overhead kick. Oh my god. Kita tackle aja, dia kayak mau lari deh. Apa mau nembak ya? Oh, dia 1-2 guys. Oh, tapi untung gue pakai skill ya. Oke. Gue mau Tsubasa dulu deh. Aduh, diambil lagi dong. Ah, ini Matsuyama ini jago banget interceptnya. Ayo Misugi. Dapet. Ah, gila offset guys. Oh my god. Aduh, gila, bete banget gak sih? Itu tipis banget kalau peta lo. Oh ya, Misugi ini juga udah gue colok ini guys, intercept ya kan. Interceptnya Misugi tuh 16.800 loh. Gede banget ya 16.800 ya. Harusnya sih kita bisa nangkep si Roberto Carlos nih. Gue gak tau dia mau ngapain ya, mau nge-shot atau mau dribble. Waduh, bullet dribble. Waduh, ini dribble dia gede banget sih. 20.000 kali satu saya. Gila gak tuh? Kayak The Flash ya. Wah, kacau nih. Oh, tapi sayangnya dia pasal jelek banget. Tunggu deh, gue bingung nih. Clifford gue ada technical pass ya, tapi gue takutnya Matsuyama ada intercept. Oh, gimana nih, gue bingung juga nih ya. Kita tabrak lari aja ya. Aduh, dia eagle tackle lagi. Out. Nah, ih, gue pengen golin pakai Misugi dari tadi guys. Soalnya kalau gue tenang-tenang dari jarak jauh terlalu curang ya, kasihan juga ya, kurang seru ya. Mana Misugi? Oh, Tsubasa gue GG banget ngepasnya cuy. Oke guys, Misugi gue headernya 21.000. Gila, kita pakai. Aduh, sayang banget ya. Ultimate overhead kick gue masih level 1 guys. Gimana nih? Gak apa-apa lah ya, emang gue mau nyundul pakai Misugi. For everyone. Yes. Gentilnya pasrah dia guys, gentilnya.
Wah, perfect SGGK ketangkap sih. Gue ngarepin Mitsugi tadi dapetnya yang volley ya, karena volley gue tuh rank S guys. Rank S level berapa? Level 6, kalau level 7 deh. Gak apa-apa, masih ada waktu, masih ada waktu. Aduh, mau habis. Oh, waktu udah mau habis guys. Aduh, cepet sekali udah mau habis. Wah. Ya, gak seru udah. Ya, habis guys. Habis, gila cepet banget ya. Ya, Mitsugi gue belum ngegolin guys, udah habis. Nah, jadi itu dia guys, tim merah gue yang baru ya. Formasi dan duetnya Aoi sama Santana ya di depan. Waduh, keren dah. Oke teman-teman, kayaknya itu aja video kali ini ya. Jadi banner Valentine gue gacanya itu bener ampas ya. Gila, step 1 sampai 3 ampas. Buka kartu SR plus 10 biji juga ampas guys. Gila, gue bentar gak dapat satupun hero Valentine ya. Gila, parah banget nih tahun ini. Parah dah. Aduh, dan itu dia tadi tim merah gue yang baru guys. Menurut kalian gimana guys? Bagusan tim merah gue yang lama, yang 3-2-3-2 pakai Napoleon atau yang sekarang ya? Thank you guys sudah nonton video. Jangan lupa di like, di komen, di share. Jangan lupa subscribe jika belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.